Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Ngopo. Tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian, yang akan membahas seputar berita Amanda Ngopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate ya guys ya. Kabar hari ini sempat tinggalkan Ikatan Cinta. Kini Arya Saloka siap balik Ikatan Cinta jika Amanda Ngopo lakukan satu hal ini. Penasaran seperti apa, yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar bertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Ngopo dan Arya Saloka tentunya guys ya. Oke guys, tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Sempat tinggalkan Amanda Ngopo, kini Arya Saloka malah akan kembali lagi di Ikatan Cinta. Dilansir dari gorajuara.com, kabar terbaru kembali datang dari aktor ternama Arya Saloka, mantan pemeran utama Ikatan Cinta. Setelah beberapa bulan lamanya Arya Saloka kengkang dari Ikatan Cinta meninggalkan Amanda Ngopo, kini ia memberikan informasi yang mengejutkan. Pasalnya dari kabar yang beredar bahwa Arya Saloka akan kembali syuting di Ikatan Cinta bersama Amanda Ngopo untuk melanjutkan peran Aldebaran. Hal ini diperkuatkan lagi setelah beredar di media sosial di saat Arya Saloka bertemu dengan direktur MNC TV Bakti Tama. Setelah pertemuan itu berlangsung, Arya Saloka juga mengunggah momen tersebut di story Instagramnya sambil menuliskan Bismillah. Unggahan Arya Saloka tersebut seperti memberikan isyarat kepada penggemar bahwa ia akan kembali syuting lagi di Ikatan Cinta bersama Amanda Ngopo. Jika ini benar, lantas apa yang menyebabkan Arya Saloka ingin kembali ke Ikatan Cinta? Selain itu, dari unggahan story Instagram Arya Saloka diunggah kembali oleh akun Instagram fans Ikatan Cinta Aladdin Wars Lost Itzy, apakah ini kode keras Mas Al? Semoga ada berita bahagia ya teman-teman, amin, tulis akun Aladdin Wars. Beberapa waktu lalu, setelah Arya Saloka kengkang dari Ikatan Cinta, hubungannya dengan Amanda Ngopo sempat memanas. Bahkan Arya Saloka dan Amanda Ngopo sempat terlihat saling sindir di media sosial. Namun, kini setelah beredar kabar bahwa Arya Saloka akan kembali ke Ikatan Cinta, Amanda Ngopo malah mengunggah sebuah pesan yang tersirat. Amanda Ngopo seperti memberikan isyarat bahwa ia akan segera menyelesaikan proyek di Ikatan Cinta. Sebentar lagi, sabar aja diriku, melakukan kewajiban sampai dengan selesai. Kalau ada yang mau kembali, aku masih berada di keputusan aku, tulis Amanda Ngopo. Dari unggahan Amanda Ngopo tersebut juga mengingatkan bahwa ia sebentar lagi akan menyelesaikan proyek di Ikatan Cinta. Walaupun telah memberikan isyarat, namun dari unggahan Amanda Ngopo juga seperti memberikan tanda tanya bagi para penggemarnya. Tak hanya itu, kabar Amanda Ngopo akan habis kontrak di Ikatan Cinta juga sejalan dengan komentar yang dilontarkan di akun Instagram @indowatch. Masa iya, kayaknya yang udah selesai deh kontraknya, tulis Amanda Ngopo. Komentar Amanda Ngopo tersebut dibarengi dengan kabar bahwa Arya Saloka akan kembali syuting di Ikatan Cinta. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.